Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Kajian tafsir Quran memakai tafsirul Jalalain, insyaallah kita lanjutkan. Wa kana lan ono sabun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu ngendikan sapa Rasul, ya Allah ya Rahman. Dan Nabi ku ngendikan ngono, ya Allah wahai Allah ya Rahman, wahai Zat yang Maha Pengasih. Lah fatalu mongko padha ngucap ngono sapa wong-wong kafir Mekah, Muhammad piye? Kuwi diundang pangeran loro, Allah karo Rahman. Padahal Rahman itu satu, yaitu Allah. Tapi mereka menuding begitu. Faqalu maka padha ngucap sapa kufar Makkah, yanha wis nglarang, yanha nglarang sapa Muhammad nak ing kami anak budak ing eta nyembah sapa kami ilahaini ing dua pangeran. Wa huwa halat Muhammad iku yad'u. Undang-undang sapa Muhammad, donga sapa Muhammad. Kok maring Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa halat Muhammad iku yad'u, donga utawa undang-undang sapa Muhammad ilahan akhara ing pangeran liya mahu sertane Allah. Jadi Rahman dianggap pangeran liya. Fa nazala mongko temurun apa qul uridu Allah abidur rahman. Qul katakan Muhammad lahum pada mereka kufar Mekah. Untuk padha ndonga sira kabeh nyuwun Allah ing Allah abidur utawa nyuwun sira kabeh ar-rahman ing Rahman. Sammu padha jenengana sira kabeh Allah bi ayyihima kelawan dine Allah kalau Rahman. Aunadu utawa undang-undang sira kabeh ing ayyihima kena ya Rahman ya Allah bi antaqulu kan yen to ngucap sira kabeh ya Allah ya Rahman. Ayyamma ing endi wae diwae jeneng-jeneng ayan syartia wa mau tema iku zaidah tambahan ay ayyuha ayyaha zaini ing endine loro iki tad'u dungo utawa undang-undang sapa sira bahwa mongko utawi ayan ibu hasanun bagus dalla wis nuduhake ala hadza ing atase hasan apa falahul asmaul husna. Ora meng loro, ora meng Allah karo Rahman. Allah itu memiliki al asmaul husna. Falahu mongko iku kedue Allah limusammahuma kanggo sing dijenengi dening Allah lan Rahman al asmaul husna. Jadi baik Allah baik Rahman itu memiliki nama-nama yang sangat bagus di dalam al-asmaul husna. Wa hadzani utai kila loro Allah kare Rahman iku minha termasuk al-asmaul husna. Fa innaha krana satemene al-asmaul husna kama kaya keterangan fil hadis ing dalam hadis iku iki. Wa utawi Allah iku Allahu ya Gusti Allah. Pertama al-asmaul husna asmane Allah. Sangang puluh sanga itu Allah yang pertama. Mulanya nak no
asmane Allah sing paling utama ya Allah iki. Allazi yazat la ilaha kang ora pengo pangeran sehat disembah iku wujud illahu kecuali ya Allah. Sing berikutnya Ar-Rahmanu kang moho welas asih kanti globale nikmat. Globale nikmat seperti nikmat iku ora diparingke wong mukmin tok ning donya iki, termasuk diparingke ning ngene wong-wong sing kafir, sing ingkar ya tetep entuk nikmat. Tapi namung ning donya iku globale nikmat kanggo ning donya kuwi diberikan kepada semua makhluk, sing mukmin maupun sing mungkir, sing ingkar. Ar-Rahimu tur kang welas asih ganti paring nikmat secara detail. Nikmat secara detail nanti ning akhirat orang-orang mukmin saja yang akan diberi kenikmatan surga. Al-Maliku kang dadi raja. Raja sing menciptakan dan meniadakan. Dadi Gusti Allah iku ya sing nguripke ya sing mateni ya Gusti Allah. Dia penguasa. Al-Qudusu kang di kang maha suci saking sifat-sifat sifat-sifatnya makhluk. Gusti Allah itu rapodo karo makhluk. Al-Qudus, maha suci dari sifat-sifat makhluk. Assalam zat sing paring keselamatan. Jadi ana mod ponco bahaya apa wae, nah Allah ngersakake selamat iso. Allah dene sifat assalam. Al mukmin sing memberikan kebenaran kepada rasul-rasulnya dengan mukjizat. Jadi rasul-rasulnya diberi kekuatan mukjizat. Lan iku juga diberikan kepada wali-walinya dalam bentuk karomah. Kepada orang-orang mukmin yang belum sampai tingkat wali misalnya. Disebut maunah. Allah sing paring mukjizat. Nggih, al-mukmin itu memberikan pembenaran pada rasulnya dan nabinya, memberikan pembenaran pada walinya dengan karamah, dan kepada orang-orang mukmin biasa dengan apa maunah pertolongan. Al-Muhaimin sing ngerti jeroane ati, krentenge atimu. Muhaimin lagi kerentek wae Allah wis ngerti. Al-Azizu yaitu Al-Aziz bisa memiliki dua arti. Al-Azizu sing biasa digunakan zat sing maha menang, nak kerso pasti terlaksana. Kersane Gusti Allah terlaksana. Enak kersane menungso, dah terserah Allah dilaksanake apa ora. Jadi nak kersane Allah mesti terjadi. Kusing pertama menang. Ada yang mengartikan Al-Aziz yang tidak ada padanannya. Orang ada padanannya. Sitik sing ora padane hanya satu, satu-satunya engkau.
itu Al-Aziz juga bisa punya arti gitu. Al-Jabbar bisa mempunyai arti yang maha murbu wasikso, memaksa kehendaknya itu. Tapi Al-Jabbar juga bisa zat yang mengobati hati yang risau. Jabbar bisa mempunyai arti dua. Al-Mutakabbir, zat yang maha agung, yang Gusti Allah itu boleh nyombongi makhluknya kena, yang makhluk ora kena sombong. Sifat sombong murni hak prerogatif Gusti Allah. Al-Khaliqu, zat yang maha menciptakan makhluk-makhluk dari tidak ada. Al-Bari'u, nah ini ada dua arti. Bisa Al-Bari adalah orang yang mengobati penyakit-penyakit, atau bisa juga Al-Bari'u adalah zat yang memperlihatkan sebagian barang gaib kepada hamba yang diinginkan. Ada Al-Musawwiru, yang maha menggambar makhluk. Makhluk dibentuk-bentuk sesuai dengan kehendaknya. Al-Ghaffaru, yang maha mengampuni, dalam arti menutup dosanya makhluk, menutupi dosanya makhluk. Al-Qaharu, zat yang maha menghukum dengan keras. Al-Wahhabu, zat yang memiliki, yang suka memberi anugerah-anugerah yang besar. Ar-Razzaqu, yang memberi rezeki kepada hambanya, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Fatahu, zat yang membuka jalur-jalur yang repot dibuka oleh Allah menjadi mudah. Al-Alim, zat yang maha tahu, memiliki ilmu pengetahuan. Dan dengan ilmu pengetahuan itu Allah ngerti semuanya. Al-Qabidu, zat yang mengambil nyawa dan rizki hamba-hambanya. Jadi jangan mengira ketika kaya tidak bisa miskin. Satu ketika kalau Allah menghendaki bisa jadi miskin. Jangan dikira masih panjang umur. Kalau Allah menghendaki bisa diambil sekarang nyawanya. Al-Bas itu yang melebarkan rezeki dan hati makhluknya. Al-Khafidu, zat yang menghinakan
kekufuran dan kezaliman dan kesombongan. Hati-hati, orang sombong, orang zalim, orang yang kufur, Allah punya sifat al-khafid, merendahkan mereka. Ar-Rafi'un, yang mengangkat, zat yang maha mengangkat. Orang-orang yang imannya kuat akan diangkat. Al-Mu'izzu, yang menciptakan keagungan. Yang Al-Mu'izzu, yang memberi keagungan, menciptakan keagungan kepada siapa untuk menjadi pemimpin misalnya. Al-Muzillu, yang merendahkan makhluk. As-Sami'u, zat yang maha mendengar. Al-Basiru, yang maha melihat. Al-Hakamu, yang memiliki kebijakan yang sempurna, pemilik kebijakan yang sempurna. Al-Adlu, yang maha adil. Al-Latif, zat yang maha tahu hal-hal yang tersamar. Bisa juga punya arti Al-Latif, zat yang memberi kebagusan. Memberi kebagusan yang tersamar, terkadang lewat ujian. Seseorang mendapat ujian, ketok air kosong, rapenak kabe, jebul itu nantinya dia dipersiapkan untuk naik tingkat gitu. Itu termasuk sifat al-latif yang kayak gitu itu. Dulu saya sudah sampaikan pada waktu di Suratul Baqarah ya, orang yang mau baca ayat Allahu latifum bi'ibadih yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyul aziz, 9 kali setiap pagi baru kerja, setelah itu jelalah nanti kerjanya barokah. Ribuan, monggo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyul aziz. Sekarang al-khabir nih. Al-khabir, zat yang maha mengetahui. Meh mirip dengan latif. Untuk makna latif yang pertama, mengetahui hal-hal yang jelimet-jelimete perkara Allah ngertos dhewe. Sama khabir dengan latif untuk arti pertama. Al-Ghafur nggih. Al-Azim. Al-Halim jadi. Al-Halim, zat yang memberi kesempatan orang untuk tobat. Jadi salah orang langsung dihukum, diberi kesempatan untuk tobat. Halim, penyabar. Bar Al-Halim apa? Al-Azim, yang maha agung. Kalau sudah disebut nama Allah, yang lain menjadi lemah semua, asor kabeh. Al-Ghafur, yang maha pengampun, sama dengan Al-Ghafar. Asy-Syakur, Allah zat yang mensyukuri kebaikan hambanya. Jadi kalau ada hamba kok taat, semua nengi Allah sapa le.
Padahal Allah ra butuh taate hambae, Allah ra butuh. Umpama menungso 7 miliar ini taat kabeh, tidak menambah besarnya kekuasaan Allah. Allah terlalu besar. Kalau seumpama 7 miliar ini engkar kabeh, tidak mengurangi kerajaan Allah. Asyakur. Al-Ali, zat yang maha tinggi, ya, pantas untuk disifati dengan sifat-sifat yang sangat tinggi. Al-Kabir, sama dengan Al-Azim, maha agung, Al-Kabir. Al-Hafiz, yang maha menjaga, baik menjaga di dunia, di planet-planet lain, di langit-langit, Allah yang maha menjaga. Al-Muqitu, yang memberi rezeki zahir dan batin. Rezeki zahir dan batin, kebutuhan zahir. Al-Hasib, zat yang maha mencukupi bagi orang-orang yang berpasrah kepadanya. Al-Jalil, zat yang maha agung di dalam zatnya dan sifatnya dan tindakan-tindakannya. Wis pokoke ora ana sing madani. Al-Jalil, agung semuanya. Al-Karim, yang memberi meskipun tanpa diminta. Dermawan. Al-Mujib, yang Ar-Raqib dulu. Ar-Raqib, zat yang tahu zahir dan batin. Al-Mujib, yang memberi ijabah doa orang-orang yang berdoa. Al-Wasi', yang luas haknya. Termasuk rahmatnya Allah mengenai semua makhluknya. Al-Hakim, zat yang memiliki kebijaksanaan dengan pengetahuannya yang sempurna. Al-Majid, Al-Wadud dereng. Oh iya, Al-Wadud. Yang apa jenenge gawe seneng kawulane sing padha saleh, gawe seneng kawulane sing padha saleh. Dengan tadi misalnya di pahala dilipat-lipat gandakan, bendo seneng ibadah. Al-Majid, nggih seniki. Al-Wadud terus. Al-Majid. Al-Majid, zat yang maha mulia. Sama dengan Majid, karena Majid sangat mulia. Al-Ba'is, yang membangkitkan manusia dari kubur kelak di hari kiamat. Asy-Syahid, zat yang mengetahui, menyaksikan perkara zahir dan batin. Al-Haq, zat yang tetap, tidak berubah,
tidak ada Gusti Allah mati rano, Gusti Allah lara kira-kira opnam rano. Al-Wakil, zat yang menguasai perkara makhluknya sehingga dia dipasrahi oleh para makhluk, tempat berpasrahnya makhluk, karena semua urusan makhluk ada di beliau Allah. Al-Qawi, yang memiliki kekuatan sempurna. Al-Wali, Al-Matin, yang memiliki kekuatan yang agung lan tidak akan ada cacatnya. Al-Wali, Al-Wali yang menguasai kebagusan dan kejelekan, bahwa muncul dari kehendak Allah. Al-Hamid, zat yang maha terpuji, yang berhak untuk menerima pujian semua makhluk. Al-Muhsi, yang maha menghitung makhluknya, amal bagusnya, amal jeleknya, itu nanti akan ditemui di akhirat. Konangan kabeh sing apik ya konangan, sing elek konangan. Al-Mubdi, Mubdi niki dhuwur. Al-Wadud, Al-Mubdid, Al-Ba'is, Al-Syahid, Al-Haq, Al-Wakil, Al-Ghawi, Al-Matin, Al-Wali, Al-Hamid, Al-Muhsi, sekarang Al-Mubdi'u. Zat yang menciptakan dari kosong, dari tidak ada menjadi ada. Akal kita itu ora tutup. Bagaimana sesuatu yang ada diciptakan dari yang tidak ada? Nah, kita otak kita kan, kita gawe gemblong, bahannya ada ketan. Kira gawe apa? Nasi sing jerone ana apa gitu. Lemper bahannya ada beras, karo ada sambal goreng gitu. Al-Mubdi'u yang memulai ada gitu. Al-Mu'idu, Bismillahirrahmanirrahim, yang mengembalikan makhluk kepada sang pencipta. Ketika itu mati kafe, nyawanya balik ke Gusti Allah kafe. Al-Muhyi, yang memberi kehidupan, badannya fisiknya sehat, rohnya ada. Al-Mumit, yang menciptakan kematian. Al-Hayyu, memiliki sifat hidup. Nah, hidupnya Allah itu beda dengan hidupnya makhluk. Kalau makhluk hidup karena dihidupkan oleh Allah. Kalau Allah hidup dengan sendirinya, tidak ada yang menghidupkan. Nah, kalau Allah ada yang menghidupkan lagi, butuh yang menghidupkan, ya tidak ada hentinya. Al-Qayyum, yang mengatur dirinya sendiri dan tidak butuh yang lain. Al-Wajid, zat yang, halo, Al-Wajid itu zat yang kaya, kalau seumpama manusia ini dibikin kaya semua oleh Allah, itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Jadi maha kayanya Allah itu seumpama makhluk manusia ini digawe kaya kabeh, orang ngurangi kekayaannya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Majid, yang maha mulia, sama dengan majid, sama pengulangan. Al-Wahidu, yang hanya satu, maha satu, maha esa Allah. Gak ada yang menyamainya, gak ada sekutunya. Al-Wahid, As-Samad,
al-wahidul ahad nge. Ngeten, al-ahad itu hanya penguatan untuk al-wahid, mengukuhkan al-wahid. Ya maknanya bodoh satu. Nah, di dalam hadis yang lain, al-ahad tidak dimasukkan, cukup al-wahid. Terus as-samad, zat yang maha, zat yang dituju oleh makhluk yang membutuhkan. Al-Qadir, zat yang berkuasa sempurna. Al-Muqtadir, yang zat yang maha kuasa yang tidak ada bandingannya. Al-Muqtadir itu menguatkan Al-Qadir. Al-Muqaddim, yang mendahulukan, maha mendahulukan makhluk. Menurutku sama Jelala, kamu jadi anak pertama, anak kedua, anak ketiga, seterusnya. Iku sama Gusti Allah kono. Wong jeng aku pinter kudu jadi anak pertama ya iso. Sing disikno iku Allah. Al-muakhiru sing ngakhirake. Termasuk ngakhirake menurunkan derajat seseorang dari raja jadi turun misalnya. Al-awwal yang tidak ada pendahulu. Al-akhir yang akhir tidak ada Gusti Allah. Apa mati atau sakit atau apa gitu tidak ada. Al-zahir yang tegas, yang jelas, yang tidak ada yang mengunggulinya. Al-batin yang maha rahasia. Ya di dunia ini gak bakalan orang bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-wali podokar al-muta'ali ya sebenarnya. Al-wali podokar al-mutawalli yang nguasani yang atasi hambane al-wali. Al-muta'ali yang dibersihkan dari sifat-sifat makhluk. Al-Barru, zat yang maha berbuat baik bagi hamba-hambanya. At-Tawwab, zat yang maha memberi taubat kepada orang-orang yang berdosa. At-Tawwab al-Muntaqim ya. Al-Muntaqimu, zat yang maha mengirim siksaan ya, bagi orang-orang yang nekat kufur terus. Al-Afu, zat yang maha menghapus dosa. Lah mulane nenggone wayah napa? Wayah tanggal piro iki? Tanggal sing koe 10 terakhir Lailatul Qadar kan. Ibunda Aisyah takon karo Rasulullah, "Kula maos napa saene?" Terus diwarai karo Nabi, "Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni." Al-Aqwa itu tidak sekedar memaafkan, dihapus dosane. Mula nalika Allah sampean moto Allahumma innaka afuwwun kudune karo nangis ngono. Sebab bayangkan
umpama sampean ora di ngapura, dosamu dieber-eber ning akhirat. Bahkan umpama di ngapura ning ora dihapus, tetep dieber-eber senajan engko di ngapura. Tapi kan kaya ngopo isine? Mula sifat al-afu menghapus dosa itu sifat yang luar biasa itu. Kita kudu nangis nih maca kuwi. Allahumma innaka afuwwun karim, wonten nika. Al-afu menghapus. Ar-Rauf, zat sing maha welas. Maha welas. Kali ini rada akhir. Keranten emane-emane nak mandek. Pundi wae. Walase ngungkuli, walase ibu. Malikul mulki, yang memiliki kerajaan langit maupun bumi, yang mengendalikan langit dan bumi. Zul Jalal, yang memiliki sifat keagungan dan kewibawaan dan kemuliaan. Al-Muqsid, yang berbuat adil, maha berbuat adil. Al-Jami', yang mengumpulkan semua sifat kemuliaan. Al-Ghani, zat yang memiliki kekayaan yang mutlak. Beliau Allah tidak membutuhkan makhluk semuanya termasuk kita, tapi kita yang membutuhkan Allah. Al-Mughni, yang memberikan kekayaan kepada siapa yang dikehendakinya. Al-Mani'u, yang mencegah kerepotan hambanya yang ingin ditolongnya tentunya. Abdur, yang memberikan, yang menciptakan bahaya bagi hambanya yang tidak taat. An-Nafi'u, yang memberi zat yang maha memberi kemanfaatan. An-Nur, ini bisa punya arti macam-macam, bisa pencipta cahaya, bisa juga yang jelas, zatnya itu jelas. Untuk pembuktiannya adanya makhluk ini. Al-Hadi, yang memberi petunjuk. Al-Badi', yang membuat sesuatu secara indah dan kokoh. Al-Baqi, yang abadi. Al-Waris, Al-Waris di sini yang mewarisi semua makhluk, ketika makhluk sudah mati semua, Allah masih ada. Nah, baru kemudian dari kiamat itu trompet kedua Israfil dibunyikan untuk membangkitkan makhluk. Ar-Rasyid, zat yang maha benar, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini hadis rawahu Tirmidzi, diriwayatkan Imam Tirmidzi. Maulana ngendikan, durung as-sabur, durung ya. As-sabur yaitu zat yang maha penyabar, meh sama dengan Latif tadi, tidak bersegera menghukum hambanya yang berdosa. Rawahu Tirmidzi. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wala tukhafit biha wa btaghi baina dhalika sabila. Wala tajhar, lan aja banterke sapa sira Muhammad bi salatika kelawan salatmu, ya bacaane Quran we, bi qiraatika kelawan bacaan Quranmu, biha ing dalam sholat.
tapi tulisannya apa orang tertawai. Fayas ma'u nge mongkong rungu ake kaeng siro sopal musyrikun. Fayas subbu mongkong nuli mencela sopal musyrikun kaeng siro. Fayas subbu lan mencela sopal musyrikun Al-Qur'ana ing Qur'an. Waman lan Allah anzala wis nurunake sapa Allahu ing Al-Qur'an. Kisah suasana teng Mekah nggih, di mana kaum musyrikin mayoritas mutlak sedangkan mukminin hanya sedikit sekali. Wala tu khafit. Tapi ojo alon-alon banget. Wong kamu imam bareh. Aywala tusirra tegesi aja ngrindik ake sapa sira biha kelawan kira atika nak ngrindik sing krungu awakmu tok sahabatmu ora krungu riyan tabi'a supaya gak iso ngalap manfaat sapa ashabuka sahabat-sahabatmu wabtaghi lan nujuwa sapa sira iqsid tegesi nujuwa sapa sira Muhammad baina zalika indal antarane al-jahri wal-mukhofatah antaranya banter lan rindik sabilan ing dalan torikon ing jalur jadi kon torikon wasato ing jalur sing semedeng ora banter banget engko nak wong bingu nyek-nyekan wong musyrik tapi ya jalun banget ngantek sahabatmu ra krungu ya aja iku kulo posisi nalikone Mekah atus niku.